Rasionalisasi obat tradisional. Obat tradisional di Indonesia sangat besar peranannya dalam pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga obat tradisional sangat berpotensi untuk dikembangkan. Obat tradisional merupakan warisan budaya bangsa yang perlu terus dilestarikan dan dikembangkan untuk menunjang pembangunan kesehatan sekaligus untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Dalam upaya pembinaan industri obat tradisional, pemerintah telah memberikan petunjuk pembuatan obat tradisional dengan komposisi yang rasional melalui pedoman rasionalisasi komposisi obat tradisional dan petunjuk formularium obat tradisional. Hal ini terkait dengan masih banyaknya pembuatan obat tradisional yang menggunakan bahan kimia obat yang dapat membahayakan masyarakat. Waalaikumsalam. Ibu, ibunya ada? Ada. Nanti saya panggilin dulu ke dalam. Bu. Ibu, ada Bu Tani. Ada Bu Tani. Gimana Bu? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Ini saya nganterin pesanan. Maaf kelamaan, sayanya juga agak kurang sehat kemarin. Iya, ini buat pengajian, Bu. Iya. Kurang sehat kenapa, Bu? Ini pada pegel. Sudah pada pegel sakit perasaannya gitu. Enggak tahu habis makan apa gitu ini teh. Dan biasanya kalau habis makan daging suka pegel-pegel ini teh kayak kolesterol gitu. Dan minum obat? Udah minum obat ke dokter, udah. Cuma masih pada pegel. Udah diperiksa lagi itu hasil labnya belum? Udah kayaknya kolesterol. Kolesterolnya agak naik gitu. Udah nyobain pakai herbal nggak, Bu? Belum, saya belum berani pakai herbal. Soalnya kan suami saya pernah pakai herbal. Dia pun penyakit kolesterol juga. Dan alhamdulillah udah mulai menurun kadar kolesterolnya. Jamu ya, Bu? Iya, kalau mau nyobain, mau nggak? Kalau tidak merepotkan, boleh atau Bu, saya kebetulan nyobain. Ada itu hasil sedulannya. Iya, nyobain atau Bu. Mudah-mudahan cocok juga di saya. Bentar ya, saya ambilkan dulu. Kalau ibu berminat untuk memesan rebusan herbal ini, nanti saya panggilkan anak saya ya, biar jelas. Is? Iya, Bu, gimana? Ini Bu Tani pengen tahu jamu kolesterol, coba jelaskan. Oh, yang ini yang saya bawa kemarin ya? Iya. Ini tuh obat herbal ini tuh, ibu, di sini tuh ada beberapa bahan ya di obat herbal untuk kolesterol ini. Yang pertama di sini tuh ada kemuning, kemudian ada kumis kucing juga, ada meniran, kemudian temulawak. Nah, untuk fungsi-fungsinya itu, yang pertama fungsi dari kemuning itu, Bu, untuk memperlancar peredaran darah. Kemudian ada kumis kucing di sini tuh, kumis kucing itu berfungsi untuk memperlancar buang air kecil. Terus juga di sini ada meniran untuk meningkatkan stamina di sini tuh meniran. Dan yang terakhir di sini tuh ada temulawak ya, Bu. Temulawak ini berfungsi sebagai hepatoprotektornya. Jadi ya untuk jamu kolesterol ini, obat herbal ini aman untuk dikonsumsi. Untuk contoh model pengembangan obat bahan alam yang sudah beredar di pasaran, diantaranya ada hemorid kapsul untuk mengurangi wasir yang mengandung ekstrak dari temulawak, kencur, daun andong untuk mengurangi pendarahan. Selain hemorid kapsul, ada juga diamed untuk menurunkan kadar gula darah yang berasal dari ekstrak daun insulin. Jadi ulu hati berarti ya. Ibu tak bawa
Obat tradisional dikatakan aman dan bermanfaat jika digunakan dengan tepat, formulasi yang rasional, ada dukungan ilmiah, informasinya menyeluruh dan memadai, tidak ada campuran BKO, terintegrasi dengan berbagai disiplin ilmu. Obat tradisional dikatakan aman dan efektif jika digunakan dalam dosis yang tepat, waktu dan cara penggunaannya tepat. Tepat menelaah informasi tentang obat tradisional, bisa memilih bahan yang tepat dan sesuai dengan indikasi. Mari kemari sini, heter temu tangga di leher, kom banting banting ting 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 ganda kating. Mari kemari sini, heter temu tangga di leher, kom banting.